金楼报仇，玄兄思虑周全，让他知道得罪我。这乌云克制他体内的噬星。暮云，你可想好了？这花瓣最后一瓣，别毁了。可我不愿意，那我就不抢了。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali membahas series Donghua Supreme God Emperor, yang mana ini adalah episode yang terbaru, yakni episode 385 sampai 386. Oh ya, kita ingatkan kalau Ruang Film kedua sudah membahas series ini dari episode 1 sampai episode terbaru. Akan tetapi kita sempat jeda sebentar dan akan kembali melanjutkannya di Ruang Sinema. Nah, sebelum kita melanjutkan episode terbarunya, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Muyun dan perasaan yang marah memaksa masuk ke sekte 10.000 formasi. Akan tetapi, para penjaga gerbang dan cepat menyusun formasi pelindung pada gerbang sekte, yang membuat Muyun mau tidak mau harus menghancurkan formasi besar ini. Sedangkan di dalam sekte, Wang Doufu yang adalah ketua sekte 10.000 formasi menjadi sangat panik setelah mengetahui kondisi Wang Xinya yang tidak baik-baik saja. Bahkan tetua Tiani sendiri sampai menyerah karena racun yang berada di dalam tubuhnya benar-benar sangat aneh. Dia yakin kalau itu pasti berasal dari suku penyihir di Gunung Wanli. Di tengah kepanikan Wang Doufu, ia pun kembali dikejutkan dengan keberadaan Muyun, yang mana dia itu sedang berusaha untuk menghancurkan formasi gerbang sektenya. Di saat Muyun terus berusaha menghancurkan formasi pertahanan itu, Wang Doufu pun mendatanginya dan juga memberitahu siapakah dia. Ia begitu terkejut dengan kemampuan Muyun yang bisa menghancurkan berbagai formasi pelindung sektenya. Muyun meminta untuk membawa dirinya kepada Wang Xinya. Namun sebelum itu, Xuan Wuxin bersama antek-anteknya menemui Muyun. Alih-alih membuat Muyun takut, justru mereka lah yang ditakuti oleh Muyun. Ia mengancam akan memberikan hukuman kepada Gunung Xuan Kong jika mereka berani berbuat macam-macam kepada orang-orang terdekatnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Muyun yang melakukan pemeriksaan kepada Wang Xinya menjadi sangat terkejut karena ada parasit memakan hati pada tubuhnya. Wang Doufu juga sama terkejutnya karena bagaimanapun hanya klan penyihir Gunung Siwan saja yang mampu membuat parasit itu. Ia pun penasaran bagaimanakah racun ini bisa berada di sini. Tiani yakin betul kalau semua itu adalah perbuatan dari Gunung Xuan Kong. Karena bagaimanapun mereka adalah penguasa di seluruh 3000 dunia kecil. Jadi tidak heran mengapa mereka bisa memiliki parasit pemakan hati. Muyun segera menulis bahan-bahan obat yang dirinya perlukan dan meminta Ketua Wang untuk mencari semua itu. Ini adalah buah penelan hati, anggrek 100 layu, inti binatang suci tingkat 5, singa batu palen earth, dan juga bunga teratai 9 kelopak. Agar tetapi untuk bunga teratai 9 kelopak merupakan benda yang berasal dari klan penyihir di Gunung Siwan. Apalagi dalam 100 tahun terakhir bunga itu sudah menghilang dari klan penyihir. Bisa dikatakan akan sangat sulit untuk bisa menemukannya. Muyun tidak menyerah dan menanyakan apakah sekte pil surgawi memiliki metode lain. Sayangnya, Tetua Tiani juga tidak memiliki cara apapun. Muyun meminta untuk menyebarkan berita ini. Bagi siapapun yang dapat mengirim teratai 9 kelopak dalam waktu 10 hari, maka Muyun akan memberikan ratusan miliar kristal kelas atas. Pada tetua sangat terkejut, namun mereka akan menuruti perkataannya. Di sini, Muyun akan membawa Wang Xinya bersamanya, sebab dia itu tidak bisa tenang jika terus berjauhan dengan Wang Xinya. Wang Doufu paham dan meminta Chen Yuan memberitahu Tetua Wanli untuk menemani Muyun dalam melindungi Wang Xinya. Hal itu dia lakukan agar bisa menjaganya dari orang-orang jahat. Tetua Tiani juga akan bertanya kepada beberapa kenalannya. Dia berharap bisa memberikan bantuan. Xianuo berpindah kepada Xuan Wuxin. Ia begitu senang karena kemarin Muyun baru saja berselisih dengannya. Tapi di saat malam tiba, dia itu bergegas untuk mencari bunga teratai 9 kelopak. Ia begitu puas melihat Muyun yang sedang panik. Jinju kagum dan apa yang dilakukan olehnya. Xuan Wuxin memintanya untuk menganggap kalau dirinya itu telah mewakili Menara Lanjin untuk membalas dendam kepada Muyun. Berhubung dirinya sudah mengeluarkan begitu banyak uang, maka Xuan Wuxin berjanji akan membuat Muyun mengeluarkan uang yang lebih banyak lagi. Bahkan dia itu ingin Muyun berlutut dan memohon seperti anjing di hadapannya. Jinju hanya tertawa dan akan mendoakan kesuksesan rencana Xuan Wuxin. Kini Xuan Wuxin hanya tinggal menunggu waktu saja.
Sampai Muyun sadar kalau inilah hukumannya jika dia itu berani membuatnya marah. Xin kembali kepada Muyun. Di saat ia memberikan pil kepada Wang Xinya, Xing Mengyu pun tiba untuk memberitahu kalau berita yang diminta oleh Muyun sudah disebarkan. Muyun menyalahkan dirinya sendiri karena telah memberikan kesempatan kepada Xuan Wuxin yang menyebabkan Wang Xinya harus menderita. Ia pun berjanji akan membalas perbuatannya itu. Muyun juga berjanji kalau dalam waktu 10 hari ini dia akan menyelamatkan nyawa Wang Xinya. Sesaat kemudian Nona Bao pun tiba. Alasan dia kemari bukanlah untuk memberitahu tentang bunga teratai 9 kelopak. Namun memberitahu kalau ada seseorang yang ingin menemui Muyun. Yang mana orang itu memiliki cara untuk menyembuhkan Wang Xinya. Muyun pun segera menemui orang yang dibicarakan oleh Nona Bao. Pria ini bernama Huyu. Ia merasa senang bisa bertemu dengan Muyun. Huyu memberitahu kalau dia itu memiliki cara untuk menyembuhkan Wang Xinya. Akan tetapi ini tidak gratis, yang mana dia menginginkan sisik naga. Alasan Huyu meminta hal itu karena dia juga ingin menyelamatkan seseorang. Muyun paham dan memintanya untuk segera menyelamatkan Wang Xinya. Dia berjanji akan memberikan sisik naga itu kepada Huyu. Huyu senang dengan keputusan Muyun. Dia menenangkannya sebab parasit itu pasti akan dirinya singkirkan. Sesaat kemudian Huyu pun dibawa untuk menemui Wang Xinya. Wu Xianshou, senang. Saya立即为尊夫人，你有办法治好心啊。 Setelah melakukan pemeriksaan, ia memberitahu kalau ini memang adalah parasit pemakan hati. Huyu tidak menduga ada orang di wilayah tengah yang memiliki parasit memakan hati. Untung saja Huyu memiliki sebuah cara untuk menyelamatkan Wang Xinya. Ia pun mengeluarkan parasit yang ada di tubuhnya. Melihat hal itu, Muyun pun paham kalau Huyu itu berasal dari klan penyihir. Huyu menjelaskan kalau parasit memakan hati merupakan parasit yang menempel di jantung manusia. Dan mereka mempengaruhi aliran darah praktisi. Berhubung dia memiliki induk parasit, jadi Huyu akan mudah memancing parasit pemakan hati untuk keluar dari tubuh Wang Xinya. Dan benar saja, dalam sekejap mata, parasit pemakan hati pun keluar dan langsung dilahap oleh induk parasit. Kini Muyun hanya perlu membuat beberapa pil agar bisa menstabilkan tubuh Wang Xinya. Huyu yakin tidak butuh waktu lama bagi Wang Xinya untuk sadarkan diri. Benar semua itu, Muyun menjadi sangat lega. Ia pun berterima kasih banyak kepada Huyu. Sesuai janji, Muyun pun memberikan sisik naga kepadanya. Hal ini memang bisa menyelamatkan nyawa seseorang, namun sangat sulit untuk dimurnikan. Jadi jika Huyu membutuhkan bantuan, dia itu bisa datang untuk menemuinya. Huyu paham, akan tetapi dia itu memiliki caranya sendiri. Huyu pun pergi meninggalkan mereka. Walaupun kondisi Wang Xinya sudah membaik, namun Muyun tidak akan menyebarkan kondisi Wang Xinya saat ini, karena dia itu memiliki sebuah rencana. Beberapa hari pun sudah berlalu. Di saat Muyun sedang santuy, Nona Bao memberitahu mengenai kedatangan Xuan Wuxin yang sepertinya ia membawakan bahan obat untuknya. Muyun tentu sudah menunggu-nunggu hal ini. Ia pun penasaran Xuan Wuxin akan memainkan trik seperti apa lagi. Sesaat kemudian Xuan Wuxin pun tiba. Ia telah mendengar kalau beberapa hari ini Muyun sedang mencari bahan obat. Akan tetapi dia terkejut dengan kondisi Muyun yang bertindak layaknya tidak terjadi apa-apa. Muyun penasaran mengenai kondisi seperti apa yang Xuan Wuxin inginkan dari dirinya. Nah, Xuan Wuxin mulai berpikir apakah Wang Xinya sudah sembuh atau belum. Akan tetapi dia itu mencoba untuk tetap yakin dan menduga kalau Muyun hanya berpura-pura tenang saja. Alhasil ia pun meminta Muyun untuk tidak berpura-pura dan menunjukkan kepanikannya di depan dirinya. Ia juga memberitahu kalau dia itu bergegas kemari setelah tahu Muyun mencari bunga teratai 9 kelopak. Kebetulan dia ini memiliki bunga itu. Muyun seketika saja terkejut karena tidak tahu Xuan Wuxin memiliki bunga teratai 9 kelopak. Xuan Wuxin membenarkannya dan ia pun mulai memperlihatkan bunga teratai 9 kelopak kepadanya. Muyun menjadi senang dan bersedia memberikan 200 miliar kristal spiritual kelas tinggi untuk membeli bunga itu. Meskipun harga yang diberikan oleh Muyun sangat tinggi, akan tetapi Xuan Wuxin menolaknya mentah-mentah. Karena sebagai penjual, dirinya lah yang berhak menentukan segalanya. Ia pun mulai mendekati Muyun untuk membicarakan sesuatu. Ia tahu kalau Muyun sepertinya memiliki dendam dengan Gunung Xuan Gong.
Akan tetapi karena dia itu menginginkan bunganya, jadi Son Hussein meminta Moyun untuk berlutut dan bersujud 3 kali kepadanya. Sekaligus berjanji untuk tidak pernah berani lagi menjadi musuh Gunung Swan Kongnya. Moyun meminta untuk tidak berlebihan, padahal ia itu sudah menawarkan begitu banyak kristal spiritual kualitas tinggi kepadanya. Sedangkan untuk berlutut tidak akan dirinya lakukan. Nanabo juga membenarkan hal itu. Son Hussein mengingatkan kalau semua ini harus Moyun lakukan jika dia itu ingin menyelamatkan nyawa orang yang dia sayangi. Jadi lebih baik dia itu segera berlutut. Namun Moyun lagi dan lagi menolak permintaannya. Son Hussein tidak menduga untuk membuat Moyun berlutut akan sesulit ini. Akan tetapi dia itu masih memiliki cara untuk mengancamnya. Yang mana Son Hussein mulai melepas kelopak dari bunga teratainya. Melihat Moyun yang menjadi panik membuat Son Hussein senang sebab ancamannya berhasil menekan Moyun. Namun tanpa sepengetahuannya, ini semua hanyalah akting dari Moyun saja. Son Hussein terus melepas kelopak bunga teratainya. Dan harapan Moyun itu segera memohon kepadanya. Tapi sampai ke kelopak bunga yang terakhir, Moyun tidak kunjung berlutut di hadapannya. Ia pun menjadi penasaran dengan apa yang Moyun lakukan saat ini. Karena bagaimanapun, dia itu sedang berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan Wang Xinya. Son Hussein memberitahu kalau ini adalah kelopak bunga terakhir. Jika ini habis, maka Moyun tidak akan memiliki kesempatan lagi. Moyun meminta agar tidak dihancurkan, tapi dia itu tetap saja tidak mau berlutut kepadanya. Karena Moyun sudah membuat keputusan, maka pada akhirnya Son Hussein pun menghancurkan bunga teratai 9 kelopaknya. Son Hussein benar-benar puas karena Moyun akan menjadi sangat menderita ketika melihat orang yang dia cintai mati di depannya. Moyun, ni ke xiang yu, zhe gua ban zuihou yi ban. Bie hui le, ke wo... Di tengah gelak tawa Son Hussein, ia pun dikejutkan dengan kemunculan Wang Xinya, yang mana dia itu baik-baik saja. Son Hussein sungguh tidak menyangka dengan apa yang dirinya lihat. Karena seharusnya untuk menyembuhkan Wang Xinya, Moyun membutuhkan bunga teratai 9 kelopak. Sebab bahan itulah yang mampu menghabisi parasit pemakan hati. Secara tidak langsung, Wang Xinya mengatakan kalau ia itu mengetahui tentang parasit memakan hati. Alhasil, Moyun pun menjadi sangat yakin kalau alasan parasit memakan hati bisa muncul pasti berkaitan dengannya. Son Hussein saat marah sebab Moyun telah mempermainkan dirinya. Moyun dan sengaja membuat dirinya menghancurkan teratai 9 kelopak. Nonabo hanya bisa tertawa sebab Son Hussein telah menolak 200 miliar kristal spiritual dan juga menghancurkan bunga teratai 9 kelopak dengan tangannya sendiri. Jika dia jadi Son Hussein, maka Nonabo pasti akan memukuli dirinya sendiri. Son Hussein berjanji akan menghabisi Moyun. Akan tetapi, Moyun memberikan peringatan karena dia itu terlalu lemah. Seharusnya, Son Hussein menggunakan bunga teratai untuk menyegarkan otaknya. Hinaan tersebut membuat Son Hussein marah dan langsung saja melancarkan serangan kepada Moyun. Hanya saja, sebelum pertarungan itu berlangsung, Wang Duofu pun muncul. Ini benar-benar marah kepadanya. Son Hussein mencoba untuk memberikan peringatan. Akan tetapi Wang Duofu tidaklah takut dengan Gunung Swan Kong. Ia malahan kesal dengan mereka yang berani melakukan hal yang jahat kepada murid intinya. Jadi pada hari ini Wang Duofu akan memberikan hukuman atas apa yang telah dia lakukan. Bukannya merasa takut, Son Hussein malah memberikan tantangan balik kepadanya. Alhasil Wang Duofu pun langsung memberikan tamparan manja kepadanya. Ini semua benar-benar membuat Son Hussein kesakitan. Sedangkan untuk Wang Duofu sendiri penasaran, kini apa yang bisa dilakukan oleh Xuan Tian kepada dirinya. Saya juga Wang Duofu kembali memberikan tamparan kasih sayang kepada Son Hussein. Akibat tamparan barusan benar-benar membuat wajah Son Hussein kacau. Wang Duofu menanyakan apakah kini Son Hussein masih berani memarahi dirinya. Dia pun berjanji akan menyadarkan Son Hussein bagaimana maksud menghormati orang yang lebih tua. Akan tetapi sebelum kembali memukulinya, Wang Duofu harus dihentikan oleh tetua ini. Amukan ketua Wang Duofu harus terhenti oleh kedatangan dari tetua Xuan Yude. Wang Duofu memintanya untuk menjaga baik-baik keturunan Gunung Swan Kong, karena bagaimanapun dia itu hampir saja menghabisi muridnya. Ya, tentu saja tidak akan melupakan masalah ini dengan mudah. Alhasil, Son Hussein pun menjadi panik. Son Yude meminta maaf dan mengakui kalau Son Hussein memang telah membuat kesalahan besar. Dia meminta untuk memberikannya kesempatan. Karena setelah semua ini, Son Yude berjanji akan mendisiplinkannya dengan baik.
Untung saja Wang Duofu masih memberikannya kesempatan. Sun Yuxin mencoba berbicara, akan tetapi Sun Yude memintanya untuk tidak banyak tingkah. Dan setelah kembali pulang, dirinya akan menghukumnya. Alhasil, Sun Yude pun menarik telinga Sun Yuxin untuk membawanya pulang. Sebenarnya Wang Duofu masih agak kesal, akan tetapi Wang Xinya segera menenangkan gurunya. Karena bagaimanapun Deni sudah baik-baik saja. Ia pun memperlihatkan perkembangannya kepada gurunya. Untung saja Wang Duofu paham. Ia pun merasa kalau Mu Yun yang masih muda ini memiliki bakat yang hebat. Namun dia yakin kalau kedepannya akan ada masalah besar yang harus dia hadapi. Jadi dia meminta Mu Yun untuk selalu berhati-hati. Selain itu ia juga menyarankan agar aliansi darahnya bisa menjalin kerjasama dengan sekte 10.000 formasi. Mu Yun menenangkannya karena meskipun dia masih muda, namun bukan berarti dirinya tidak bisa melampaui sekte 10.000 formasi. Perkata Mu Yun membuat Wang Duofu senang, karena dia itu benar-benar sangat berani. Ia pun meminta mereka untuk beristirahat dulu, sedangkan dirinya akan kembali ke sekte. Karena bagaimanapun Wang Duofu harus mengurus beberapa masalah setelah berakhirnya kompetisi formasi. Wang Xinya paham dan mengantarkan gurunya untuk kembali pulang. Mu Yun merasa kalau Wang Duofu adalah guru yang baik. Dia seperti Mu Yun yang dan tulus menjaganya. Wang Xinya membenarkan hal itu karena selama ini gurunya memperlakukan ia dengan sangat baik, bahkan layaknya seperti anak sendiri. Selain itu diagram 33 hari dan juga 100 formasi telah Wang Xinya jelaskan kepada gurunya. Hanya saja Wang Duofu tidak terlalu memahami hal tersebut, jadi karena itulah Wang Duofu tidak akan tertarik dengan dirinya. Mengetahui hal itu Mu Yun pun merasa lega. Nona Bo merasa kalau tindakan Mu Yun sangat jahat, dan seharusnya Sun Yuxin memberikan penghargaan kepada akting hebat Mu Yun. Mu Yun membanggakan dirinya dan merasa kalau dia tidak mempermasalahkan hal itu, karena untuk berakting sangat mudah baginya. Nona Bo bisa memastikan semua itu kepada kedua gadisnya, apalagi dia itu sudah melakukan yang terbaik untuk mereka. Namun Nona Bo maupun Si Mang Yu menganggap kalau Mu Yun sebagai seorang pembohong. Alhasil Si Min Yu dan juga Mu Yun main kejar-kejaran. Mu Yun meminta Si Mang Yu mengerti karena bagaimanapun dia rela melakukan apapun demi mereka. Bahkan dia juga rela banting tulang demi kedua gadisnya. Mu Yun pun bersembunyi di belakang tubuh Wang Xinya dan meminta Si Mang Yu untuk tidak membuat keributan di wilayah orang lain. Di saat mereka kembali ke Pulau Lahun, barulah mereka ini bisa menyelesaikan masalah itu. Dia ingin ya. Aku kan sudah menghabiskan segala upaya. Liu Ma. Jin Jin kekeh berkorban, lutut sakit berat. 这是别人的地盘，回去你和我一起布置血魔的防御阵法。 Di saat mereka kembali, Mu Yun ingin Wang Xinya membantunya mengatur formasi pertahanan pada aliansi darah. Mendari itu Nona Bo menanyakan apakah mereka sudah siap untuk berangkat. Mu Yun harus segera kembali karena Meng Yao telah memimpin cukup lama. Jadi mereka itu harus kembali ke kondisi puncak secepat mungkin. Mu Yun yakin kalau dalam perjalanan pulang mereka akan terjadi beberapa hal yang menarik. Beberapa hari pun sudah berlalu, yang mana Mu Yun mulai berpamitan. Sadar kalau perjalanan Mu Yun akan berat, jadi ayah Nona Bo telah meminta Tuan Leng Jin untuk menemani perjalanan mereka. Dan kehadiran itulah maka Mu Yun tidak perlu merasa khawatir. Mu Yun benar-benar berterima kasih atas kebaikan yang telah dia berikan. Nona Bo meminta Mu Yun untuk tidak lupa mengunjungi mereka, karena kehadirannya itu selalu diterima di sini. Sedangkan Wang Xinya juga melakukan perpisahan dengan gurunya. Wang Duofu akan mengirim kakek ketiganya untuk menjaga Wang Xinya. Ia juga meminta untuk diberitahu jika mereka telah sampai. Sebenarnya Wang Xinya tidak tega meninggalkan gurunya. Namun dia meminta untuk tidak khawatir karena Mu Yun akan selalu menjaganya. Meskipun begitu Wang Duofu tetap memintanya untuk berhati-hati dan selalu mengabari dirinya jika terjadi sesuatu. Mu Yun merasa kalau Deni sedang menikahi putri dari Wang Duofu. Ia pun meminta untuk tidak khawatir karena dirinya akan selalu menjaga Wang Xinya. Sesaat kemudian dia pun mengajak mereka semua untuk pergi. Nah di sini Mandarin diminta untuk mengikuti Mu Yun. Supaya dia itu bisa berkonsentrasi mempelajari permunian senjata. Meskipun Mu Yun adalah guru yang muda untuknya, namun kakeknya tetap meminta untuk selalu menghormati Mu Yun. Dia paham dan akan selalu mengikuti Mu Yun. Tidak hanya dia saja, namun Mu Yun juga diminta untuk selalu mendengarkan penjelasan dari Mu Yun. Mu Yun paham karena bagaimanapun Mu Yun memenuhi syarat untuk memberikan perintah kepadanya. Setelah saling mengucapkan perpisahan, Mu Yun bersama dan nyalinya mulai melakukan perjalanan pulang. Fangxin. 吴言只要有口气，随穆大师。吴言对于他是有让我听他行事。
Sedangkan di sisi lain, Sun Wuxin benar-benar dendam kepada Mo Yun. Dia berjanji akan menghabisinya apapun yang terjadi. Sun Yude memberitahu kalau Ji Huseng akan datang kemari. Medali itu seketika saja membuat Sun Wuxin senang karena jika pamannya itu memang kemari, maka masalah ini akan menjadi mudah untuk dirinya atasi. Ini saat wajar karena Ji Huseng merupakan salah satu dari 4 pelindung Gunung Swan Kong. Dia secara khusus datang untuk menampung Yiku, pria yang berada di sebelah Mo Yun. Tidak hanya itu, 10 tetua inti dari Gunung Swan Kong juga telah diberangkatkan. Mereka pun yakin kalau Mo Yun kali ini pasti akan meninggoy. Sun Wuxin senang sampai dia lupa dengan luka di wajahnya. Setelah semua itu, kita pun dibawa ke kapal yang membawa Mo Yun dan para anggotanya. Di tengah perjalanan itu, salah satu awak kapal sepertinya melihat sesuatu. Ia pun segera memberitahu Mo Yun kalau perjalanan mereka hanya tinggal 1 hari lagi untuk sampai ke Pulau Lohun. Mo Yun senang mendengar hal itu, sedangkan salah satu muridnya mabuk laut. Ia pun penasaran mengapa mereka tidak terbang saja. Mo Yun mendekatinya untuk memberitahu kalau terbang sama sekali tidak mengasyikkan. Karena ada menaiki kapal, mereka itu bisa menikmati suasana laut. Apalagi saat ini Mo Yun juga ingin menghabiskan waktu bersama dengan Wang Xinya dan juga Xin Mang Yu. Akan tetapi muridnya itu masih lanjut mabuk. Sesaat kemudian, Yiku pun membawakan sup untuk Mo Yun makan. Namun dari aroma dan juga warnanya, ini layaknya racun daripada sebuah sup. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun sesaat kemudian, Wang Xinya merasakan sesuatu. Dan benar saja, terdapat sebuah penghalang di depan kapal mereka. Mo Yun yang menyadari hal tersebut bergegas untuk naik ke atas untuk mencari tahu dalang dibalik ini semua. Ia pun meminta untuk menghentikan perahu yang membuat mereka semua terkejut. Karena sepertinya Mo Yun telah merasakan suatu bahaya. Hanya dan sekali tatapan saja, Mo Yun meminta Yiku untuk melakukan penyerangan. Ia pun meninggalkan sup berbahayanya kepada murid ini yang semakin membuat dia mabuk. Tingchuan! Padahalnya Yuko pun berhasil menghancurkan penghalang yang berada tepat di depan mereka. Namun ini semua belum berhenti karena ada sosok naga air yang muncul. Mo Yun yang sudah lama tidak bertarung merasa ini adalah waktu yang tepat untuk meregangkan tubuhnya. Ia pun penasaran seberapa banyak orang yang menyambut dirinya. Di sini Yuko bertarung menghadapi naga air yang mana dalam pertarungan itu naga air ini tidak mudah dirinya kalahkan. Sampai pada akhirnya, dia pun berhasil mengalahkan naga itu dan kembali menghancurkan formasi pelindung lainnya. Pada akhirnya, Sun Wuxi pun menunjukkan dirinya dan memberitahu kalau ini adalah akhir dari hidup Mo Yun. Dia yakin kalau Mo Yun pasti berpikir kalau dirinya hanya mengandalkan kekuatan Gunung Swan Kong saja. Namun Mo Yun seharusnya tahu kalau ada begitu banyak orang yang menginginkan nyawanya. Alhasil, dia pun melihatkan orang-orang yang memiliki dendam kepada Mo Yun. Melihat kedatangan penetua Han Yu membuat Xin Mang Yu terkejut. Ia pun menanyakan tujuan mereka kemari. Yang tentu saja Han Yun ingin membawa Xin Mang Yu kembali pulang. Selama Mo Yun mau menyerahkan sisik naga kepadanya, maka dia berjanji akan mengampuni nyawanya. Selain itu, kematian dari Han Tian Yu juga bisa mereka lupakan. Akan tetapi Xin Mang Yu memberitahu kalau semua ini adalah kesalahan dari Han Tian Yu sendiri. Karena dia itu telah berani ingin menghabisi Mo Yun. Jadi Mo Yun tidak punya pilihan lain selain menghabisi Han Tian Yu. Xin Mang Yu pun turun dari kapal untuk menanyakan keberadaan dari sang putri. Alih-alih menjawab pertanyaan Xin Mang Yu, penetua Han Yu justru melancarkan serangan kepadanya. Alhasil pertarungan pun terjadi di antara mereka. Terlihat kalau penetua Han Yu ini mampu mengimbangi kekuatan dari Xin Mang Yu. Di saat mereka bertarung, Mo Yun mendengar keterkejutan Yan Hui melihat paman ketiganya yang malah bagi sama dengan Gunung Swan Kong. Padahal itu merupakan pemimpin dari keluarga Zhu. Pamannya itu merasa kalau Yan Hui itu tidak tahu kalau mereka sudah menderita selama beberapa dekade. Dunia juga sudah mulai berubah. Tian Sheng berharap kalau keponakan itu tidak membenci dirinya. Akan tetapi itu benar-benar sulit untuk Yan Hui terima. Namun sebelum dirinya bertindak, Duan Ninjin pun maju dan bertarung dengan Tian Sheng. Selama mereka bertarung itu, Sun Wuxin meminta Mo Yun untuk melihat berapa banyak orang yang membencinya. Bahkan keluarga Zhu langsung setuju untuk menyerang Mo Yun setelah tahu Gunung Swan Kong ingin menghabisinya. Begitu juga dengan penetua Han Yu yang juga setuju untuk menghabisi Mo Yun. Dan semua kekuatan ini, Sun Wuxin yakin kalau Mo Yun pasti akan berakhir di sini. Akan tetapi, Mo Yun hanya tertawa saja.
Ia pun penasaran seberapa lama mereka bisa bertahan dari serangannya. Akan tetapi, perhatian Muyun langsung teralihkan dengan kehadiran dari sosok Hinner. Muyun benar-benar tidak menyangka kalau mereka itu akan bertemu kembali. Ia pun penasaran apakah dirinya harus memanggil Hausinger atau dengan sebutan Sain Muda. Melihat kedatangan Hausinger juga membuat Wang Xinya terkejut. Dia yakin kalau Hausinger seharusnya senang bertemu dengan Muyun. Apalagi mereka itu sudah lama tidak bertemu. Akan tetapi, dia itu menyembunyikan perasaannya. Dia memberitahu kalau Gunung Sankong telah berani membawa murid Kaisar Suci Xuan Yu. Jadi atas apa yang mereka lakukan, maka Xuan Wuxi akan diberikan hukuman. Selain itu, dia harus memberikan penjelasan yang kuat kepada Kaisar Suci mereka. Alih-alih takut, Xuan Wuxi justru meremehkan kedatangan mereka. Bahkan, dia itu yang mengajak Hausinger untuk menikah dengan dirinya. Karena ada begitu hubungan Gunung Sankong dan juga Tanah Suci Xuan Yu akan menjadi lebih baik selama ratusan tahun. Namun jika dia menolak, maka Xuan Wuxin berencana untuk membawanya ke Gunung Sankong. Dan dengan ini sudah jelas kalau Xuan Wuxin mengakui perbuatannya yang memaksa murid Tanah Suci Xuan Yu. Xuan Yu gak akan maju untuk menghadapi kedua wanita itu. Sedangkan Xuan Wuxin meminta 10 tetua untuk menyerang Muyun. Karena selain berani kepadanya, Muyun juga memiliki niatan buruk kepada Gunung Sankong. Jadi karena tindakan Muyun itu, Xuan Wuxin meminta 10 tetua untuk segera menghabisinya. Mereka pun segera melakukan pergerakan. Akan tetapi, ketiga tetua yang berada di sisi Muyun tidak tinggal diam saja dan langsung melindunginya. Kini hanya tinggal Muyun dan juga Xuan Wuxin saja. Ia berencana untuk menyerangnya, akan tetapi saat juga muncullah Ji Yusang, yang mana dia itu langsung saja memberikan sapaan kepada Yiku. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episode-nya malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yusang menanyakan tentang hubungan Muyun dengan Raja Peri Muyun yang ada pada 10.000 tahun yang lalu. Karena entah bagaimana Muyun itu tahu tentang Sekte Abadi 9 Yuan di 10.000 dunia. Dan juga 33 gerbang pedang surgawi. Muyun yakin kalau Yusang tidak akan percaya jikapun dirinya berkata dengan jujur. Ia pun akhirnya mengakui kalau dialah Raja Peri Muyun pada 10.000 tahun yang lalu. Jadi karena itulah dia ini memiliki dendam kepada Gunung Sankong. Perkata Muyun tentu saja ditertawakan oleh Ji Yusang. Karena bagaimana dia bisa percaya dengan perkata Muyun. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk di selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti seri ini langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.